Oke, teman-teman, saat ini kita sudah berada di ini apa namanya, Om? Ini namanya posko. Posko iya, Om. Posko. Oh, di posko Basecamp. Basecamp ikan Mas Koki. Itu saya ingin memperkenalkan ya bersama dengan pemiliknya ini, Mas Randy Renaldi. Ya, halo. Oke, saya perkenalkan beberapa jenis ikan Mas Koki yang beliau koleksi ya. Di antaranya ada ikan apa ini, Mas? Ini saya mau nanya dulu yang putih, Mas. Putih yang bawah ini, Mas. Putih itu nanti ikutnya lionhead, Mas. Cuma nanti itu belum mutasi dia, masih putih polos. Ini masuknya ke lionhead ya. Kalau dari KTP-nya ya, kalau istilah KTP-nya lionhead. Kalau dari warnanya? Warnanya masih putih polos, belum ada nama. Oh, ini tetap namanya sebutnya warna putih, bukan silver ya? Bukan. Oh, ini masuknya tetap putih ya. White lionhead dong namanya nanti. Yes. Oke, ciri-cirinya di bagian ini. Di bagian kepalanya itu ada seperti apa, Mas? Punuk ya, kayak ada lemak-lemaknya begitu. Kayak lemak kalau di singanya, lion itu kan singa ya. Iya. Itu berarti kayak bulu-bulu inilah ya. Nah, cuman ini karena ikan ini bentuknya punuk kayak sisik bertumpuk gitu ya, Om ya. Lemak bertumpuk. Oh, lemak bertumpuk. Yes. Oke. Ini sebutnya lion head. Kalau punggungnya itu apa namanya, Om? Punggungnya itu melengkung gitu itu. Itu nanti kalau di ini kan Mas Koki Rajo, Om. Dinilainya itu dari kurvanya. Kurva melengkung dari bentuk tubuhnya seperti itu. Oh, berarti ini jenisnya Mas Koki Rancu ini. Ya. Oh, seperti yang di akuarium ada Rancu Zone, ini khusus Rancu. Oke. Terus ini yang besar nih? Itu Kaliko. Oh, ini maksudnya Kaliko. Kaliko itu bukannya mutasi? Yaitu. Nah, ini kayak Kaliko nih ya. Kaliko itu harusnya jadinya sapi-sapian. Sapi-sapian gimana? Jadi kalau sapi itu kan hitam putih, cuman ini karena nggak jadi dan ada, itu kan di bagian tubuhnya ada warna biru itu. Emang ada birunya ini? Ada. Oh iya. Kaliko. Tapi jenisnya, tapi ini jenis rancu. Rancu. Warnanya kaliko. Kaliko gitu. Kaliko ya. Kaliko itu dasar putih biasa ya. Ya, putih ada birunya. Ada birunya ya. Oke. Terus selanjutnya kita ke yang warna hitam, Om. Itu bluebass, Om. Yang hitam ini bluebass. Ya. Tapi jenisnya masih rancu juga ini. Masih rancu. Kategori lion nggak ini kepalanya? Oh, enggak. Oh, enggak ya. Ini memang bluebass ya namanya. Bluebass namanya. Berarti biru dong, bukan hitam ini? Ya, biru itu. Oh, biru. Ini ada dua ekor kayaknya nih, sama satu lagi. Yang atas mah hitam. Oh, yang atas beda ini ya? Beda. Oh, ini apa ini yang atas nih? Itu rancu hitam. Rancu black. Hitam atau black rancu. Ya. Oke. Okay. Yang dulu terkenal itu. Bedanya di mana, Om? Kayaknya masih sama deh. Itu kalau rancu black dasaran warnanya itu hitam, cuma kalau bluebass pasti ada putihnya karena udah besar itu jadinya udah tertutup. Kalau model sirip dan lainnya sama dengan yang tadi, cuma hanya beda di ini yang black. Yang kemudian yang ini yang blue. Oh ya, beda benar-benar beda. Ini yang blue ya. Oke, sementara ini. Oke, Om Randy, kita lanjutkan. Ini saya fokus ke yang warna emas itu, Om. Ini dalam istilah ikan Mas Koki ini disebutnya warna apa nih, Om? Itu kalau jenisnya masuknya buffalo, Om. Masuknya buffalo ya. Buffalo bukannya kerbau ya? Iya, kerbau ya. Nah, ini macam-macam. Ini adalah keunikan dalam penyebutan nama-nama jenis ikan Mas Koki ya. Ternyata ya. Ini disebutnya malah buffalo ya. Buffalo. Jenisnya masih rancu ya. Rancu. Kita Mas masih Koki di rancu. Di apa namanya, akuarium zona rancu atau rancu zone. Oke. Ini disebutnya yang warna ini, Mas, ini disebutnya buffalo.
keren sekali teman-teman. Ini ukurannya sudah cukup besar ya Om ya? Besar itu Om. Ini kisaran berapa panjang Om? Itu 17 cm ada itu. 17 cm, oh, udah keren loh ini. Betina, calon ibuan. Oh ini betina ini? Betina. Ini saya pikir malah tadi saya bilang, wah keker banget ini bodinya gitu loh. Ternyata malah betina ini ya? Betina itu. Wis. Kalau ukuran segini, ini kisaran umur berapa Om? Ini tuh kemarin 7 bulan, 8 bulan lah sampai hari ini. 8 bulan ya? Iya. Oh, ternyata cepat juga ya pertumbuhannya ya? Cepat. Boros pakan. Oh, jadi Mas Koki itu makannya cukup boros teman-teman cukup boros. Penonton. Ini video ini mungkin sangat cocok ya untuk pemula, untuk pengenalan jenis-jenis ikan Mas Koki. Oke, selanjutnya kita ke kolam yang berikutnya atau ini masih ada lagi? Ini ada yang lain ini Om, sebentar Om. Ini ikan apa ini? Itu ikan manfish Om. Manfish? Manfish. 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 Oh. Itu ada gunanya Om. Manfaatnya apa gunanya? Itu kan buat tank mat. Jadi untuk temannya si Mas Koki. Cuman di situ juga bisa menjadi pemakan kutu. Oh, jadi manfish ini punya fungsi untuk pemakan kutu ya? Iya. Jadi di sini sebagai untuk teman Mas Koki. Teman Mas Koki ya? Oh, jadi itu tidak hanya sekedar untuk dipelihara, juga punya manfaat lain ya? Benar. Tapi dia tetap makan ini toh, pelet. Tetap makan pelet. Wis keren. Ini banyak pengetahuan ini di sini nih. Nah, terus ini ada lagi nih, kita fokus ke yang ini, merah ini. Ini apa namanya nih? Itu pancawarna. Pancawarna? Pancawarna harusnya 5 warna dong Om. Dulu itu kecilnya banyak. Ini mungkin memutasi ini. Tiga warna oranye sama putih hitam. Hitam, iya. Warna biru juga. Waktu masih kecil, warnanya beragam. Beragam. Nah, kemudian setelah besar dia mutasi ya. Tidak tahu kayak gitu mah. Tapi ini pancawarna ya, panca kategorinya warna masih jenis rancu teman-teman. Jenis rancu, tapi ini kategori warnanya pancawarna, cuman sedang mutasi sehingga sisa warnanya tinggal merah, ada hitam, putih ya. Iya. Oke. Kita ke kolam yang selanjutnya sudah berada di kolam jenis Mas Koki, jenis apa Om? Oranda ini Om. Jenis oranda, ternyata variasi warnanya juga sangat banyak teman-teman. Di sini kita coba fokus ke yang ini dulu Om. Ini jenis warna apa ini Om? Itu sama ya kayak tadi rancu, itu kaliko. Oh ini tapi oranda ya. Jenis warnanya kaliko ya? Jenisnya kaliko. Kaliko ya. Ada super kaliko enggak atau emang kaliko aja? Kaliko aja Om. Kaliko ya? Iya. Terus yang sebelahnya ini nih kaliko juga? Oh enggak dong. Oh beda? Beda. Oranda itu banyak macamnya. Yang okay. Itu masuknya panda tricolor. Oh ini panda tricolor, keren sekali teman-teman. Kita akan fokuskan ke panda tricolor. Dari ciri-ciri kepalanya putih ya? Iya. Tricolor berarti ada tiga warna dong. Ini bahkan lebih ini. Putih, hitam, sama merah, oranye ya. Oranye. Putih, hitam, oranye. Nah kita fokuskan ke ini oranda tricolor. Oh sebelah sana teman-teman. Nah ini terlihat ya gerakannya sangat gesit, menandakan bahwa ikan ini sehat. Oke, kemudian kita ke yang hitam. Kita fokus ke yang hitam ini. Ini apa namanya? Hitam itu masih di keluarga gen panda Om, cuman masih belum mutasi. Oh ini gen panda ini? Iya, cuman masih hitam. Kalau panda kan putih sama hitam. Iya. Yeah. Cuman kita nunggu mutasinya dulu itu nanti seperti apa. Cuman itu gennya gen panda. Gennya gen panda ya, tapi dari panda. Putihnya belum muncul. Belum muncul. Masih black ini masih ya. Masih black. Oke. Ini tapi tetap masih jenisnya oranda ya? Oranda. Semua oranda ini ya? Semua oranda. Cuma kalau bentuk ekornya beda-beda ya Om ya? Beda-beda. Oke, saya ingin tertarik melihat yang ekornya sangat cantik. Ini yang ini nih. Set. Nah, ini yang oranye Om. Ini jenis oranda apa Om? Rostel Om. Oranda Rostel. Oh, Rostel itu ekornya sangat bagus ya? Kembiak kalau Rostel itu. Kemobia ya, kemobia itu apa Om? Jebeber gitu ya. Aduh bahasa Indonesia nya nggak tahu teman-teman. Yang penting ekornya sangat cantik, megar, mengembang gitu ya. Nah bahasa mungkin mengembang lah. Ini ya, apa tadi namanya tadi lupa? Rostel. Rostel, oranda Rostel, warna oranye, polos ya. Polos.
atas. Hanya kombinasi putih di bagian ekor ya. Iya. Ini yang menambah dia sangat cantik sekali ini. Betina itu. Oh, ini betina juga? Betina juga. Wow, banyak calon ini nih, biangan atau indukan ini. Nah, tinggal jantannya harus ada juga nih, Om, kalau ya, gitu. Mau cari jantan yang besar juga. Wow. Ini umur sama mungkin sekitar 8 bulan ya? Ya, ini 8 bulan sama. 8 bulan udah sebesar ini, teman-teman. Mungkin panjang sekitar 17 ada? 17 ada ya? Ada. Wih, cantik kali. Oke, terus ada lagi. Ini kayaknya belum ini, Om. Sama itu kaliko juga. Ini kaliko ya maksudnya ya? Jantan betina itu. Kalikonya ada dua. Yang ini jantan. Yang oh, ini jantan ini? Ya. Wah, ini nih. Boleh udah ada jantan ada betina bisa kawin ini. Nah, calon induan nanti. Wow, mantap. Oke, kita ke yang ini nih. Yang hitam putih. Hitam putih itu mas. Cantik sekali nih. Bagong itu namanya, Om. Hah? Bagong? Iya. Bulat kayak koin nanti. Enggak, nama orandanya jenis masukin oranda apa? Oranda bagong. Oranda bagong. Iya. Maksudnya dilihat dari ciri warnanya atau siripnya, bentuk? Bentuk tubuhnya itu bagong kan besar pendek gitu. Oh. Short. Ini berarti pakai istilah Indonesia dong ya? Iya. Wah, 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 wah. Ini bibirnya tapi cantik. Ini betina apa jantan nih? Ini jantan ini. Jantan? Jantan. Tapi bibirnya pakai lipstik, Om ya? Pakai lipstik ini. Wah, jangan-jangan bencong ini, Om. Jangan-jangan bencong ini. Wih, cakep sekali teman-teman ini. Warnanya ada merah sama putih. Tapi coraknya ini sangat ini ya, sangat menarik sekali. Di bibirnya merah pakai lipstik, kemudian di punggungnya ada garis merah melengkung ke badannya di dekat sirip tuh. Ini namanya tadi oranda bagong. Wah, teman-teman ini pasti ketawa ini yang belum pernah mengenal koki. Mas Koki pasti ketawa. Namanya tuh aneh-aneh gitu tuh. Oke. Kayaknya sudah semua ya. Kalau yang ini tadi udah ya. Yang hitam ini langsung tadi masuknya ke ini ya, apa gen namanya? Panda gen semua. Panda ya. Ya. Pandanya sendiri ada belum? Belum ada, Om. Pandanya belum ada belum ya. Ada. Oke, sementara gitu mungkin Mas, terima kasih. Sama-sama. Untuk informasinya. Oke. Kayaknya tadi masih ada yang ketinggalan, Om. Ini tadi yang kecil ini warna apa nih, Om? Ini kalau KTP-nya Sakura, Om. KTP-nya Oranda Sakura ya. Oranda Sakura. Ini benar fokus ke yang warna ini nih. Oke. Oh, ini apa? Rostel? Iya. Tapi nantinya jadi rostel ya? Rostel kayak cuman oranye tadi, Om. Oh, yang oranye ya. Cuman dari bentuk warnanya warnanya ini termasuk jenis sakura gitu ya. Cuman nanti jadinya ke rostel juga. Ekornya kan mengembang gitu ya. Oke, oke, oke. Calon. Calon masa depan. Masa depan. Ya. Jantan betina nih, Om. Ini prediksi jantan. Prediksi jantan. Berarti belum dilakukan tes DNA ini ya. Hmm. Oke, teman-teman, untuk pengetahuan tentang Mas Koki kali ini kayaknya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye.